tidak apa-apa? Aku gak apa-apa kok. Syukurlah kalau begitu. Kamu baik banget sih. Sosor, lo ketemu bebe? Gangguin orang lain tuh dikit lagi kena nobe, dikit lagi. Apaan kena? Nih kena lo, tetanus. Mandi. Telur lagi. Ini anak protes aja. Bukan yang bersyukur masih bisa makan. Telur ini sehat buat kesehatan. Bagus tuh kalau sekali dua kalinya. Lah kalau tiap hari, yang ada kita semua pada bisulan. Deh, ya Allah. Makanan diri mutil bagaimana sih lu pade? Hah? Kita ini mesti bersyukur. Hah? Masih bisa makan telur. Coba orang lain, ada yang seminggu gak makan telur. Cuma makan nasi doang. Ya Allah. Udah, pada makan. Tuh, makan tuh. Jangan lupa baca doa, ayo. Nih, Pak. Anak-anak kan udah pada jalan. Sekarang abang mau jalan ya. Lah, lu ngapa muka lu ditekuk begitu? Oh, lu inget nyaba balu ya? Terus kenapa lu sedih banget? Beras di pendaringan udah habis. Bujuk. Timbang beras doang aja sampai begitu banget lu. Gak makan, Bang. Gak makan, ngapa gak makan? Abang abis ini berangkat, ke tempat pelanggan yang biasa bayar bulanan. Hari ini dia ngebayar nih. Beneran? Lah iya, lu tinggal belanja. Iya Bang, cepetan ya. Langsung biar Ella bisa langsung belanja, Bang. Udah ntar gampang. Kalau perlu gue beli beras karung, gue tibanin lu. Tawa dong lu. Berjalan ya. Lu ngusur tangan, ngapain jadi gua? Canda mulu lu. Ya. Kalau pakai jam nih. Berapa? Ada jam. Bang. Stop. Bang, numpang ke depan boleh ya? Ya udah naik belakang sana. Ya, nih. Ini kip. Enggak salah nih, Bang. Enggak salah apaan? Ya kan agak lah yang salah noh. Katanya kan. Ayo, Bang. Dia bertelat lu. Tolong bawaan. Bang, jalan. Pegangan. Mau bawa buat lagi. Tadi siang pulang pulang. Baunya Joni pas belum mandi kayak sampai-sampai berangkat ke sekolah aja nebeng sama mobil bak pengangkut kami kayak gini. Ember. Susah jadi orang kaya. Tapi abang janji, suatu saat kita bakal jadi orang kaya. Hidup orang kaya! Abang ke sono, cuman kelamaan. Akhirnya tuh pelanggan naik ojek yang lain.
Mana bensin motor yang mau habis lagi. Abang bener-bener kagak punya duit, Bang? Enggak. Serius? Serius? Oh, gimana mau belanja, Bang? Kagak punya nasi, beras. Iya, saya kesana ya. Lah, telepon dari siapa? Mpok Indun ngabarin hari ini mau ngocok arisan. Anterin Ella yuk. Kali-kali aja Ella dapat arisan, bisa belanja nasi. Bener. Op. Ya turun. Deh. Bang, makasih. Pak. Kamu terlambat. Ayo, Pak. Masuk. Pintu gerbangnya udah ditutup. Pasti pintu gerbang sekolahnya juga ditutup. Terus? Balik aja yuk. Enak aja. Balik-balik, main balik aja. Tadi marahin lu. Udah ikut sama abang. Kita ngomong sama satpamnya, pasti dibukain. Yuk, cepet. Sudah terlambat, gak bisa masuk. Tuh, lihat. Budayakan tepat waktu. Ntar doang telatnya. Lagian kamu mau sekolah, kok pakaiannya kayak gini? Mohon maaf nih, Pak. Bukan saya mau sekolah. Nih, adek saya ada kesiangan bangunnya. Udah buka dulu, Bu. Adek? Adek yang mana ya? Lah, ini. Lah, mana si Jenny? Kocok arisan ya? Iya, kocok aja, Pak. Kocok aja, Pak. Ya Allah, moga-moga bini gue dapet, ya. Sabar ya, biar kita tahu siapa pemenangnya. Iya. Pemenangnya ada, yang dapat arisannya hari ini adalah... Belum gue baca juga main Ella aja. Menangnya? Ella siapa kok? Ella! Apa gue bilang kan? Ya Allah, makasih Allah, makasih. Gue yang dapat. Yes! Belum belakangan gue yang dapet. Bu Ella aneh-aneh aja, kentut lagi. Banget. Angin yang masuk angin, belum makan. Tinggalin gitu aja. Wow, Bang Jun bawel banget sih, kayak mama ember. Astagfirullahaladzim. Gua ngasih tahu kok pada nyolotan lu sih. Lu mau ngapain tuh? Ini orang tahu, balikin. Biarin ah. Woi, sajian gua tuh. Ada lo, hei, kabur lu. Astagfirullahaladzim. Untung tau gak lo, itu yang punya rumah gak ngejar kita. Boleh diteriakin maling gimana? Emang kebangetan lo, buah orang main ambil-ambil aja kagak boleh kayak begitu. Ya salah sendiri lah, taruh buah-buahan di luar. Orang mau naruh buah-buahan tuh di dalam. Coba kalau di dalam, gak bakalan kita ambil, ya kan, Bu? Bener tuh. Lo dikasih tahu Ade aja jawabannya berdua ya. Lagian lo berdua nih yang udah bener nih.
Kerjaan bikin susah Bang Jun aja. Pusing tau gak? Daripada Bang Jun marah-marah mulu, mendingan makan nih, mau gak? Ogah. Ya kali makan buah hasil colongan. Ya udah kalau mau. Kagak dimakan tuh sini. Hah? Tadi kata enggak mau. Ya mau banjir kok enggak dimakan. Kalau uang arisannya Ella beliin HP enggak apa-apa ya, Bang? Boleh ya? Coba berhenti. Lu mau beliin HP ya terserah lah. Aduh lu, lu enggak lihat tuh. Anak-anak kita ya, ngapain di situ? Mana sih? Ya itu ngelihat. Terus ya, terus nyaplok terus. Babe kecewa tau gak? Hah? Lu babe sekolahin, pada bolos. Mau jadi apa lu? Pengen jadi apa lu? Jadi orang kaya, Be. Kalau lu mau jadi orang kaya bukan begini caranya. Lu sekolah yang bener, yang pinter, yang bagus, biar jadi sukses orang pintar. Tapi ingat, kalau lu udah kaya, jangan korupsi. Pesan babe. Betul. Tadi juga udah nyampe sekolah konya. Tapi kesiangan, pintu gerbangnya itu ditutup. Makanya deh, masuknya telat. Iya, Be. Sampai-sampai Bang Juna nyetopin mobil pengangkut kambing segala, Be. Biar kita bisa nebeng sampai sekolah. Tapi tetap aja kagak keburu. Tuh, makanya, Be. Kalau ngomong tuh, dicari tahu dulu salahnya di mana. Jangan asal kecepak keceplok bilang korupsi lah. Ini semua tuh kita enggak sekolah ngebolos ini bukan pure kesalahan kita kagak. Ini gara-gara kesiangan. Kesiangan tuh, Be. Kalau ae sih sarannya nih ya, kalau ada duit lebih bisa kali nih ae dibeliin motor, dia bisa ke kampus. Nanti tiap pagi nih Joni sama Jenny diantar deh ke sekolahnya. Iya tuh bener tuh kata Bang Jun, biar kita enggak kesiangan juga nya. Ya Allah, gimana jalan keluarnya ya anak-anak gue ya? Sedih banget. Ngapa bengong? Ah, ngaget-ngagetin aja dulu lah. Ngapi? Abang bengong bukan apa-apaan lah. Kenapa? Lagi mikir anak-anak. Bagaimana kalau duit arisan? Lo kan kemarin mau beli handphone. Iya. Terus? Gimana kalau uang arisan, lu jangan beli handphone dulu, beli motor yang murah-murahan buat dia. Gimana? Sopenya lo gimana bang? Ntar kalau abang dapet duit banyakan, lu beliin. Gimana? Oh, iya sih, lo juga kasihan sama anak-anak. Nah itu kan. Tapi HP beneran abang beliin. Iyalah, abang janji. Aduh, kebetulan nih lagi pada di rumah. Ada perlu apaan, Pri? Ini Han, gue lagi pada butuh duit banget gue sekarang. Gue rencananya mau jual nih motor. Lo mau kagak bayarin motor gue? Berapa harganya? 2,5 juta aja. 2,5 juta? 2 juta. Surat-suratnya tuh komplit. Pajaknya baru gue perpanjang tahun ini. Mesinnya bagus, Pak? Dijamin. Pokoknya masih bagus. Kalau kenapa-kenapa nih motor, balikin aja ke rumah gue. Lu gue cek lu, biarin. Cek aja. Nyang. Gimana, Bang? Lumayan sih. Sini buat yang paling tua, anak lu. Itu berdua adanya dah. Pas. Ya udah dah, bini gue urusannya. Nur, kagak bisa ditawar nih. Gak bisa, Mpo. Itu udah paling murah. Emangnya? Bentar ya, ambil duit. Abis lu perpanjang. Baru gue perpanjang, Pak. Berapa meter panjangnya? Ini ya. Motor baru ya.
Wah, jagain adik lo. Ella seneng banget, Bang. Bisa pas gitu ya, Bang ya? Pas anak-anak butuh kendaraan. Pas Ella dapat arisan. Pas si Supri ngejual motornya. Ya. Itu mesti kita syukurin. Itu udah kehendak Allah. Iya. Udah diatur semuanya. Ya. Yaudah. Bang berangkat dulu ya. Cari rezeki. Iya. Hati-hati ya, Bang. Kenapa jalan? Iya, Abang pengen jalan, tapi rasanya Abang pengen deket mulu melu hari ini. Udah, deket-deketnya ntar aja. Sekarang kerja. Bener ya, jalan ya. Hati-hati. Kenapa sih? Perasaan Abang gak enak hari ini, kenapa sih? Enggak, enak kagak apa-apa. Abang nitip ya, anak-anak semua. Iya, tiap hari juga jaga. Duit Abang mau nyari duit, biar dapat banyak. Iya, Bang. Cobaan pakai helmnya salah, gue dah. Alhamdulillah. Bangun dulu ya. Iya, dari Bang. Assalamualaikum. Jangan lupa jemput Jenny ya, Bang. Iya, sama aja. Ini, Pak. Hati-hati ya, Bang. Oh, tuh orang kakaknya Jenny. Pantes. Pantes apa? Non Jenny, Pak Daniel nggak bilang apa-apa, Non. Itu tadi maksudnya apa ngomong pantes? Maksudnya kakaknya Non Jenny dengan Non Jenny pantes sama, Non. Sama apanya? Sama kerennya, Non. Oh, itu mah emang udah bawaan dari lahir. Jenny gitu loh. Masuk ya, Pak? Iya. Yeah. Keren. Apaan? John, bangun John. Udah nyampe. Udah nyampe, Bang. Iya, udah sana turun. Abang mau langsung kampus nih. Aduh, Bang, menangin. Payah lu. Udah sana cuci muka, langsung masuk kelas. Ini, Bang. Iya. Lu lagi pada ketawa, emangnya lenong apa yang ketawa-tawain? Hai Luna, selamat pagi. Aku ramal kamu pasti akan pergi ke kampus. Iya. Ayo bareng aku aja. Yuk, naik ini nih. Hah? Bareng lo? Iya, keren kan? Naik motor itu? Ih, gue gatel-gatel lagi. Gatel-gatel sih enggak nih, enak loh. Beneran nih, tuh. Cobain aja nih. Tuh, ntar kamu duduk ke sini nih. Kenapa sih gak mau banget nih duduk di sini nih? Apaan sih, norak banget. Enggak lah. Ya mending lo pergi aja sana. Udah gak apa-apa, bareng aja sini nih, duduk sini nyaman tuh. Nih kakak bisa diselonjorin. Nyaman nih pokoknya duduknya nih. Hai sayang. Lu
ngapain sih masih di sini? Udah cabut sana. Yaudah kita berangkat aja. Penting banget. Sorry bro, lu udah kalah start sama gua. Siapa yang saingan? Ah, no dia no. Gelisah mulu dari tadi. Bengong, bengong. Makan. Kok Mbak Bek jam segini belum pulang ya? Tumben deh. Makan deh, eh. Saya bokin ya. Siapa ya? Halo? Iya? Selaku keluarga mengucapin maaf yang sebesar-besarnya kalau Babe Ai, Babe Johan ada salah ya. Iya, Bang. Dan minta doanya semoga Babe diterima di sisinya. Maafin saya, Bang. Terima kasih buat semua. Saya minta maaf. Abang jadi kehilangan nyawa begini karena saya. Maafin saya. Emang ini siapa yang nyanyi? Nggak tahu. Jangan-jangan itu anunya Babe lagi. Saya minta maaf. Abang, kok
tega sih, Bang. Abang kok tega sih, Bang? Tega banget, Bang. Lain kamu berani-beraninya datang ke makamnya suami saya. Kamu emang perempuan gak tahu diri ya. Gak tahu malu kamu. Tunggu, bukan. Dengar dulu apa yang saya bilang. Justru saya kesini minta maaf dan saya terima kasih. Karena Bang Johan sudah menolong saya. Karena Bang Johan sudah kehilangan nyawanya karena saya, Bu. Karena itu, saya ingin memberikan ini buat kalian. Jangan dilihat nilainya. Tapi niat baik saya, karena Bang Johan sudah baik sama saya, sudah nolong saya. Tolong diterima ya. Ini gak sebanding dengan nyawa Bang Johan karena sudah menyelamatkan saya. Duit? Waduh. Hah? Duit? Uang! Buset, tambah ini. Kalau nilainya kurang, bisa hubungi saya lagi. Pasti dihubungi nanti kalau kurang. Saya tuh berduka cita. Ya sudah dalam. Terima kasih ya. Saya minta maaf kalau tadi saya sudah salah paham. Maaf ya. Maafin saya. Kalau gitu saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ya, Bu. Abang nolong orang. Nolong mami baik banget. Nolong duit. Ya Allah. Aku mau minta lagi kemana nih? Ya? Ada apa sih? Shhh. Gawat nih. Kita yang ngajak Nyak ke mall yuk. Ke mall. Siapa tahu dengan cara itu Nyak gak sedih lagi. Edi yang bagus tuh. Dek. Sedih juga, masih aja kentut. Temung perut nih, banyak anginnya. Sejak babe kalian pergi, ya kurang nafsu makan. Nyak, jangan gitu ngapainya. Jangan sedih-sedih sampai kagak makan gitu. Ntar kalau nyak kenapain-apainya sakit, kita apa gimana nih? Iya nyak, lagian babe juga udah tenang kok di alam sana. Nih, daripada nyak sedih terus, mendingan sekarang kita jalan. Bener. Kita jalan ke mall aja, Nyak. Shopping. Mall. Maaf. Kalian aja. Ya kok kagak mau sih? Ayolah. Udahlah, Nyak. Kalau Nyak sedih terus kayak gini, kita juga bakalan sedihnya. Kapan lagi, Nyak? Kita bisa kesana. Mumpung ada uang nih. Nih, Nyak, percaya sama Ayah nih. Babe nu di alam yang sono lagi ngeliatin kita nih. Kalau kita sedih, kalau kita bermuram durja, babe juga bermuram durja. Kalau kita senang, kita bahagia, babe juga ikut ketawa di sana. Ya deh. Bang, Mena mau senang-senang biar Abang senang. Banyak duit, kita belanjain. Maaf, Mbak, maaf. Maaf.
Kamu itu harus dihukum ya. Saya gak sengaja, Mbak. Anak saya diapain nih? Oh, anak ini anak ibu? Iya. Asal ibu tahu ya, anak ibu ini udah berantakin semua mainan di sini. Nyak, tangannya kenapa? Pakai kutek, kagak boleh nempel dulu katanya. Medikur. Apaan tuh? Medikur. Tiga gepok. Ini gimana, ayah gak ngerti saya. Tiga gepok. Tiga gepok. Nih. Cukup gak tuh? Bengong. Udah, bungkus tuh semuanya yang diberantakin sama anak saya. Oh iya bu, iya bu, iya bu. Saya bungkus bu. Seharga 15 juta aja sisanya ambil tuh 15 juta. Ya, ya ini boleh gak ya? Boleh, boleh. Itu pasti kamu bagus. Coba, coba, coba. Lumayan tuh, lumayan. Ambil aja, ambil semuanya, ambil. Yang bagus ini. Ambil aja ini ya. Ambil, 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 ambil. Maaf bu. Ya. Maaf bu, mall ini sudah mau tutup. Jadi belanjaan ibu tolong bayar ke kasir. Boleh satu jam lagi nggak pak? Soalnya masih banyak yang harus dipilih. Maaf bu, nggak bisa. Kami tidak bisa melanggar peraturan di mall ini. Jadilah pak, setengah jam di setengah jam. Ya, banyak nih. Maaf bu, setelah lagi tidak bisa bu. Udah besok lagi aja, udah berapa? Semuanya baru dah. Besoknya beliin mobil baru, sekarang naik motor ini dulu. Bener nih. Yeah. Janji nih. Iya. Yeah. Balik. Nya ngapain muter-muter di sini? Nya tungguin mobil baru kita sampai sekarang kagak datang-datang. Nya, kita itu mau beli mobil, bukan bakwan. Nih, kata teman-teman Juna nih, memang lama kok beli mobil, prosedurnya banyak gitu. Iya, tapi Nya udah bayar 5 hari yang lalu kontan lunas, udah selesai semuanya. Lama banget kagak datang-datang. Ya tungguin aja kalau begitu dah. Datang mobil kita, mobil baru. Mobil baru. Nyak. Ini apa nih? Apa betul ini rumah Bu Ella? Saya sendiri. Saya mau menyerahkan mobil ini dan beserta surat-suratnya. Tolong ditanda tangannya nih, Bu. Ini pulpennya, Bu. Sebentar ya. Di mana tanda tangannya? Udah, di mana aja, Nyak. Penting jadi. Cepet. Gak boleh. Tanya. Di mana? Sebelah sini. Itu, tuh, parah tuh. Sudah? Sudah, Bu. Mari saya pamit dulu. Terima kasih banyak pak, terima kasih. Iya. Alhamdulillah kita punya mobil baru. Widih. Ya udah ya, kalau gitu jalan-jalan apa nih? Iya. Yaudah, tata dulu. Ini kita main jalan-jalan aja, ambil dulu duitnya. Terus kalau habis bensin gimana nih? Bentar, nggak ambil dulu. Iya. Bentar ya. Ya Allah, kagak kebayang. Bener kan kita jadi orang kaya ada mobil sekarang. Untung ya Bang Jun pernah belajar mobil. Oh iya. Dia mobil teman Bang Jun pernah kampus. Terus Abang bilang, suatu saat gua bakal punya mobil. Ya kan sampean. Terwujud dong. Udah ya. Ya udah. Yes. Terus kita mau kemana nih? Kemana ya? Ayo cepetan kemana. Restoran mewah aja kali ya. Juni pengen banget ngerasain makan-makanan yang mahal. Wih. Iya dong. Yang makannya pakai garpu. Pakai pisau. Joni pengen banget
ngerasain daging kepiting. Sama Nya juga. Cakep lah. Yuk berangkat. Naik, naik. Iya, iya. Cepet. Ayo, ayo. Ya Allah, mobil baru. Lagunya bisa nggak bang? Ya, ada lagunya. Coba. Asik. Permisi bu, ini makanannya. Terima kasih. Ya belum tentu bisa masak bubur. Itu apa pisau sama garpu? Mana nih? Ngertinya. Udah dah, ayo pakai tangan aja dah. Udah dah. Ayo juga. Enggak. Terongnya mau kayak orang kaya pakai garpu. Berasa orang kaya ya? Sama aja. Kok kamu pakai pisau? Tusuk kamu ke situ. Ya enggak ngerti makannya Udin, pakai tangan aja deh, enak dah. Tuh. Jangan dong. Hey Luna, 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 sungguh aku tahu. Iya kan sih? Kau rindu padaku. Lun, maukah engkau menjadi primadona hatiku, Luna? Tolong terima, Luna. Jun, denger ya, sampai 7 kali kiamat, gue gak akan pernah sudi terima lo jadi cowok gue. Jadi, stop lo ngerayu gue, mending lo pergi sekarang. Oh gitu sih, Lun. Pergi, Juna. Oke, kalau begitu keputusannya, mulai detik ini, aku akan pergi. Dan aku tidak akan kembali lagi padamu, aku tidak akan mengejarmu lagi. Terlalu. Jun, maaf ya. Tadi aku kasar banget sama kamu. Jangan marah dong, Jun. Tadi kamu nanya apa? Oh iya, aku mau kok jadi pacar kamu. Serius, Luna? Mau? Iya, aku serius. Serius nih? Yes! Yes. Ini bunganya nih. Ini tanda jadinya nih. Ya udah kalau gitu kita jalan yuk. Yuk. Naik mobil. Om punya mobil sekarang nih kan. Ayo. Si Luna kemana sih? Tadi katanya mau nunggu di sini. Ternyata warna merah nggak bagus ya. Ganti warna aja deh. Coba ganti warna-warni rainbow gitu.
Lo ya, ditinggal sama suami lo, kok bisa jadi sukses gini? Ya, namanya juga rezeki istri soleh. Maksud lo? Kok Eno mau kemana? Ini, gue mau beli hadiah, ntar lagi gue ulang tahun. Kalau ayah, nih, udah belanja. Terus sekarang, mau ke sono, no? Katanya di sono ada barang-barang yang jual baju model baru. Kita mah shopping aja. Sampai ketemu ya. Yuk, dah. Dah. Banget ya. Marah sih. Jadi begini ya banget. Udah jam berapa nih ya? Aduh. Enyak. Bang Jun sama Po Jen kemana ya? Kok belum pada balik. Aduh. Jam berapa ini coba? Sampai rumah. Iya, seriusan. Lagian juga udah deket kok. Gak apa-apa ya. Oh iya, makasih ya kamu udah belanjain aku. Belum seberapa nih. Besok mallnya kita beli. Yaudah, aku pulang duluan ya. Kamu hati-hati ya. Iya. Bye, Jina. Makasih ya. Hati-hati. Iya. Besok diantar sampai rumah ya. Ah, gak kenapa sih. Bisa diantar sampai rumahnya kagak mau. Tapi ntar suatu saat gue bakal nganter ke rumah lo. Bang Jun. Untung masih di Bang Jun. Lu ngapain dimari? Ayo dikejar om-om. Om-om? Om-om siapa? Tunjukin mengku. Sini, gue kegibang deh. Kagak tahu anak Betawi deh. Mana siapa? Udah mendingan kita pulang aja deh. Oh, yaudah, cepet-cepet. Om-om, gue pelintir juga tuh kumis, ntar. Keren banget. Itu keren banget. Ini sekarang itu keren. Keren. Aduh. Mahodir. Saat ini juga kamu saya tunggu di ruangan Bapak. Ada apaan sih, Pak? Rambut apa ini? Pokoknya Bapak tidak mau tahu. Kalau kamu masih mau sekolah di SMU ini dan ingin mengikuti ujian akhir di sekolah, Bapak minta rambut kamu hitamkan kembali. Iya, Pak. Ya sudah, sekarang kamu masuk ke kelas kamu. Iya, Pak. Keterlaluan kau ya, Joni ya. Ditambah bumi ini, sudah 7 orang korban kejahilanmu di sekolah ini ya. Pokoknya, aku gak mau tahu. Besok siang kau suruh mamamu ke sini biar kau cepat dipindahin dari sekolah ini. Bu, aduh. Bu, jangan kayak gitu dong, Bu. Ibu kan bisa kasih hukuman saya yang lain gitu, Bu. Apa kek, Bu? Bersihin WC kek, Bu? Aduh. Enak kali kau tawar-menawar ya? Pokoknya, aku gak mau tahu. Besok siang kau suruh mamamu ke sini ketemu aku. Ngerti kau? Kali aku kau bikin. Besok aja deh sayangnya. Nggak mau ada urusan dulu, Jun. Jun! Sini. Ada, Nya. Ya, anterin Nya, yuk. Anterin kemana? Nya ada arisan. Nggak bisa. Ya, Juna udah janji sama Luna. Kalau gitu, Nya jual lagi nih mobil nih. Ya, jangan gitu dong. Makanya anterin Nya. Jangan deh, udah. Ih, udah jangan jual. Ya udah anterin. Makanya ayo anterin. Sekalian nganterin ayah ke salon ya, Bang. Nah, ini enggak pakai nih. Enggak ada. Udah. Iya. Enggak ada pakai. Bentar. Abang tuh telat ketemu sama pacar Abang.
Jadi abang lebih milih pacar abang dibanding ayah? Ya jelas dong, ini kan masalah masa depan. Ini juga menyangkut masa depan Jenny, bang. Kalau rambut Jenny gak dihitamin lagi, bakalan dikeluarin dari sekolah. Itu salah siapa? Salah Jenny sendiri. Nih, lagian nih, rambut bagus-bagus, hitam diwarna-warnain. Udah, kok malah jadi ribut sih? Ayo, nanti punya telat, gak enak ditungguin, ayo. Udah, yuk. Ayo, ini lagi. Pokoknya ayo mau ikut. Kenapa sih kalian sama keluarga aku pada ribut? Bukan Pak RT, nih Jenny yang duluan. Enak aja, abang tuh. Jenny yang duluan? Abang! Jenny. Sudah, diam. Daripada kalian mengganggu kenyamanan warga, lebih baik kalian masuk. Ayo masuk! Hey, Jun! Jangan masuk dulu, Jun! Pak! Ini gara-gara kamu tau gak? Kok semuanya pada nyalain aja? Terus kalau bukan salahin kamu, salahin siapa? Pak RT! Masih pada ribut aja. Gak enak dilihat tetangga. Ayo pada masuk. Pada masuk ya. Ayo pada masuk sana. Ayo adek masuk deh. Luna, maafin aku ya. Aku semalam gak jadi jemput kamu, maaf banget. Ya. Sayang Luna, jangan marah dong. Aku minta maaf deh. Gak bakal ngulangin lagi. Ini pertama dan terakhir kalinya. Ya. Maafin aku dong. Oke. Aku maafin kamu. Tapi kalau sampai nanti malam kamu gak ngabarin aku, kamu gak jemput aku mau kita putus. Iya, sayang Luna, tenang aja. Bang Jin gak bakalan bohong kok. Asik. Kamu jalan sama Luna. Iya. Asik. Udah. Mobil? John, hah? Mobil apa nih? Lagi dipakai sama Nya. Dipakai Nya? Iya. Nanya kan gak bisa bawa mobil. Hah? Nyapa gimana sih? Aku mau jalan lagi sama Luna. Ngapain nih gue? Bikin ribet aja dah. Ada motornya juga. Lala terus, Nyak gimana? Ya udah biarin lah urusan Nyak. Kalau Nyak kenapa-napa gimana dong? Nyak. Ada aja bikin masalah ya. Udah kita cari Nyak. Nyak. Bapak ibu ribut-ribut kayak gini, mendingan sekarang kita bawa bapak ini ke rumah sakit. Tuh, kita aja tuh lebih baik tuh. Ya udah cepetan. Cepet. Kan kasihan bapak itu. Tenang aja, nggak usah teriak kayak gitu dong. Ayo bang. Harusnya Nya tuh kalau emang nggak bisa nyetir mobilnya nggak usah bawa mobil. Iya Nya, harusnya Nya di rumah aja. Enak aja, mobilnya. Iya emang mobilnya. Emang. Tapi Nya lihat sendiri tuh gara-gara kelakuannya. Abang-abang kan ngorong jadi kenapa-napa itu kan di IGD. Sekarang Nya bayangin aja nih. Kalau tuh abang-abang sampai meninggal, bisa masuk penjara Nya. Gimana dok keadaan suami saya? Mari kita berdoa bersama-sama Bu. Agar pasien bisa lepas dari masa kritisnya. Tapi apa dong? Untuk memulihkan kondisi kesehatannya,
harus dilakukan perawatan secara intensif. Tapi biayanya mahal nggak, Dok? Untuk biaya, Ibu bisa tanyakan ke bagian administrasi. Ibu tenang, Ibu. Ibu, saya yang akan bayar semua biaya pengobatan suami Ibu. Oke, kalau begitu saya tinggal dulu, Bu. Iya, Pak. Dokter, terima kasih. Ya, Ibu tenang ya, Bu. Saya bertanggung jawab. Biaya perawatan rumah sakit buat ongkos bayarnya pakai apa ya? Aduh, apa gadein aja ini ya? Aduh, bingung. Ah, udah, gadein. Mau kemana lagi sih, Nyak? Nyak mau ada urusan bentar, ya. Urusan. Ya, jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Urusan apa lagi ya? Berapa? Total semuanya 198 juta, Bu. Nggak bisa kurang, Mbak. Nggak bisa, Bu. Ya. Habis deh semua uang hasil gade rumah gue. Aduh, ampun deh. Coba. Udah jangan digarap begitu, coba lihat. Ya ampun, Jen. Kenapa bisa bengkak kayak begini? Aduh. Ya kan Ayah bilang enggak taunya. Udah jangan digarap, jangan kita berdarah. Ayo kita ke dokter sekarang. Ayo. Emangnya punya uang? Duitnya udah untuk biaya rumah sakit orang yang Nyak nabrak. Udah jangan digarok dong. Iya, udah ntar makin berdarah. Ayo ke dokter dulu. Ayo, jangan mikirin biaya. Ayo. Kulit kepala anak saya kenapa, Dok? Setelah saya periksa, kulit kepala anak Ibu alergi efek sering menggunakan pewarna rambut, Bu. Tapi bisa disembuhin kan, Dok? Bisa, Bu. Bisa. Asal mau perawatan lebih lanjut, sebab akibatnya bisa fatal loh, Bu. Jun. Ada yang mau Nyak bicarain, ini penting. Ya, bicara apa? Adik kamu, Jenny, itu kan kepalanya gatal-gatal gitu, merah-merah, bengkak. Sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Oh, terus? Kita butuh biaya. Terus aja, kita tukang parkir. Cumi, orang tua lagi ngomong nih. Jangan sela-sela kayak begitu. Terus? Ya, yang tadinya bilang, kalau kita butuh biaya kan, biayanya besar gitu. Ya, ini rencana sih mau ini ngejual mobil kita. Oh! Kagak pakai. Kalau mau jual-jual mobil kagak pakai. Ntar nih kalau nih mobil dijual, si Luna bakal putusin aja. Ayah bakal dianggap jadi orang miskin lagi ntar nih. Kagak pakai jual mobil. Kita butuh duit, Juna. Kamu udah makan belum? Belum. Yaudah, habis ini. Ayo kita cari restoran yang enak ya. Itu kan Luna. Ajay gile bener ya. Suwe. Si ama tuh cowok deh. Tadi kamu yang traktir aku. Wah, tenang, aku traktir. Buat kamu apa sih yang enggak?
Ya ampun, kamu tuh emang... Emang lu ya dasar lu. Emang gak punya hati lu. Selama ini abang udah bener-bener cinta sama lu. Lu hianatin abang gitu aja. Lu jalan sama cowok kagak jelas ini. Ini cowok kere. Pulsa aja gak punya deh. Enak aja lu kalau ngomong. Dan lu nih, gua bakal kasih pelajaran sama lu. Rasain tuh. Bangun. Nih lu dengerin ya. Itu tadi tuh belum seberapa. Kalau lu berani deketin Luna lagi, gua bikin jadi dorok-dok lu. Apaan tuh? Lu gak tahu? Agak. Ya gua juga gak tahu. Ya, dorok-doknya. Kok malah tanya sama aku sih? Pokoknya itu deh. Denger ya. Berarti lu? Awah, terserah lu. Mau dorok-dok kek, mau dirodok, kodok kek, apaan kek, serah lu. Gua gak mau pikirin. Pokoknya mulai detik ini, Luna sama abang, end. Sungguh terlalu kau mendodai cinta suci ku, Luna. Banyak ngomong. Di sana cabut. Cabut, sungguh terlalu. Aduh, Nyak. Masih ini sakit banget, Nyak. Udah gak kuat lagi, Nyak. Iya, Nak. Iya, Bu. Yang tabah, ya. Yang tabah, sayang, tabah. Aduh. Iya, Nyak janji. Nyak akan melakukan apapun juga untuk kesembuhan kamu, ya. Iya, Bu Jin. Yang tabah, ya. Tenang ya, sakit banget nyawaku. Jen, Jenny cepat sembuh ya. Ya, jual aja mobilnya, kagak apa-apa. Insya Allah, Juna ikhlas. Terima kasih Jun. Joni, ayo dong. Ya, ini rapotnya Joni. Gimana Nyak? Joni naik kelas kan? Kamu gak naik kelas. Joni gak naik kelas? Shhh. Ini nih udah bondok, gak naik kelas lagi. Maafin Jenny ya, Nyak. Kamu kenapa, sayang? Kenapa? Jenny gak naik kelas. Ya udah. Ya. Gak apa-apa, berarti kamu juga harus lebih giat belajar, ya? Ya. Loh, Jun, kamu gak kuliah, gak di kampus. Udah tadinya. Cuma apa? Cuma ID DO-nya.
gitu aja gak bisa sih? Lah, empok sendiri bukannya diambil. Lu apa-apa aja gak bisa. Kok juga bodoh kan? Lu ngelawan ya? Udah! Apaan sih pada berisik-berisik lu? Kayak lu bodoh bener aja, lu bodoh tuh emang bikin masalah aja tuh kerjaannya. Abang juga di DO. Tahu, udah ngotot di DO lagi. Nyalain gua lagi lu. Serah lu dah. Biar. Apaan sih kalian sih? Aduh, pakai pecah lagi. Ella, belaga pikun lo ya. Tanggal berapa sekarang? Arisan udah mau dikocok. Buruan bayar. Cepat! Iya, saya pasti bayar kok. Pasti, cuma belum sekarang. Sekarang belum ada, Pok. Bener. Gak bisa. Enak aja ya. Lu itu udah dapat arisan. Hah? Lu harus bayar hari ini. Itu bukan cuma duit gue, tapi duit banyak orang. Terus mesti gimana, Pok? Kota ada. Udah, gini aja. Pespa lu tuh gue sita sebagai jaminan. Ntar kalau lu udah punya duit, lu boleh ambil dari rumah gue. Bahayanya. Itu solusi yang terbaik. Permisi. Cakra, lu bisa kan bawa pespannya? Iya, Bu. Yaudah, yuk, Bu, cepetan. Iya, Bu. Permisi. Bu Ella, permisi. Mana ya orangnya? Iya. Iya. Silakan duduk. Makasih. Bapak siapa ya? Maaf, Ibu. Kami terpaksa menyita rumah ini. Karena sampai sekarang, Ibu belum pernah satu kali pun membayar cicilan rumah ini. Ini, Pak. Ini surat sitanya, Bu. Mending sekarang, Ibu siap-siap untuk pergi dari rumah ini. Kami beri waktu sampai besok. Kalau sampai besok belum keluar dari rumah ini, terpaksa akan kami usir paksa. Permisi, Bu. Bude, Nyak. Sekarang Nyak udah puas nih. Harta satu-satunya peninggalan Babe juga disita deh sekarang nih. Kok jadi salahin Nyak sih? Semua nyalain siapa lagi, Nyak? Ini kan gara-gara Nyak, sertifikatnya digadein, Nyak. Nyak yang gadein. Kesalahannya lah. Iya benar. Seharusnya Nyak tuh gak perlu tuh gadein sertifikat rumah. Terus bayar rumah sakit pakai uang siapa? Coba mikir siapa? Lagian kamu. Kalau aja waktu itu kamu itu mau anterin Nyak, kan gak mungkin Nyak ngitir sendiri. Jadi yang salah itu kamu. Ah, nyalain Juna. Nyak nih ya, seharusnya nih ya, kalau Juna gak bisa nganterin Nyak, Nyak gak usah nyetir sendiri, Nyak. Nyak kan bisa naik taksi. Gimana dong? Ya udah. Kita istirahat di sini dulu aja. Meleburlah juga ku jadinya. Sadarnya tak ku jauh dari syarat sempurna. Pernah ku menyerah. Capek kamu ya? Banget. Benar kata babenya. Allah itu menguji hambanya dengan memberikan cobaan, musibah, dan hikmah. Supaya kita tahu nih, mana aja hambanya yang kufur, yang kagak sabar, dan cepat putus asa. Iya bang, makanya sekarang kita gak boleh putus asa. Seandainya kalau kita dapat duit
satu miliaran gak kita gunain buat foya-foya, kita gak bakalan kayak gini. Ya ini semua salah Nya. Harusnya Nya itu mensyukuri dengan apa yang kita miliki. Nasib kita gak begini. Nya juga ngelupain kewajiban Nya. Ngedidik, ngejaga anak-anak Nya. Kamu di DO, Juna. Jenny, Joni, tak gak naik kelas. Malah rumah peninggalan mendiang bate disita. Agnes punya salahnya. Ayah yang paling salah ya. Harusnya ayah yang paling tua nih ya, yang ngetin Inya, bantuin Inya, jagain Jenny, Joni. Ini ayah malah lupa. Ayah malah ngurusin hal-hal yang gak penting gitu. Ayah minta maaf ya, Nyak. Joni, maafin Bang Juni. Iya, Nyak. Bang Juni. Maafin ayah juga ya. Selama ini ayah nyusahin. Enggak, sayang. Enggak. Iya, Nyak. Maafin Joni juga ya, Nyak. Bang Jun, Pok Jen. Ya udah, mulai sekarang kita ambil hikmahnya. Ya? Nya tuh ingat omongan mendiang babe. Selama kita berdoa dan berusaha, pasti ada harapan, ada jalan keluarnya. Jadi Nya berharap banget mulai sekarang kita-kita jangan lupain doa ya. Kita harus terus berusaha ya. Supaya kita punya nasib lebih baik dari ini ya. Insya Allah, Nya.